Alhamdulillah kawan, umpan mulai disambar lagi. Insyaallah. Oh, itu tarik. Ini bikin kainnya lagi gini. Aku nak sumai kamu. Bos. Masa ini? Cuma masalah ini. Bisa kalau banyak-banyak payah ini. Hah? Bisa banyak-banyak orang. Kesuam. Ini banyak kesuam. Berhasil lagi. Kena kulit pengirim. Bisa pengirim. Apa ke? Kilo lah. 4 kilo. 5 kilo. 5. 5 kilo. 8 kali 5 500 kira-kira ini depan dalamnya ini agak benar. Oke, mantap. Oke, lanjut lagi. Alhamdulillah, naik lagi big tunanya. Alhamdulillah kawan, kita OTW dulu karena sudah jam 4 sore. Sekarang sudah jam 4 sore, jadi balik. Thank you.
kita lagi menunggu antrian ya, lagi timbang daging big tunanya. Lagi tunggu antrian kawan. Ya. Oke. Okay. Ya, ini teman kita sudah guys, capek. Sudah selesai timbang. Jadi mereka balik. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, tinggal kita yang menunggu. Ya, Abang Gleng atau Pace Gleng lagi tunggu hasilnya. Oke, kawanku. Kita tunggu dulu Pace Gleng. Oke, kawan, sudah selesai. Pace Gleng sudah turun. Oke. Selesai? Mantap. Kita langsung balik ke rumah. Wih, lama juga kita antri kayak. Oke kawan, lanjut. Kemarin suara bas, hari ini suara satu. Kenapa aku tidak ambil? Tidak ambil aku. Polis pergi. Kalau polis pergi terus jangan terjadi ambilan. Pusting apa? Pusting. Tuh. Entar mata mustad. Ya melik. Ну, типа. Yeah.
Alhamdulillah kawan. Ya alhamdulillah sudah selesai kita jual ikan kecilnya. Ya tapi hari ini atau kali ini kawan, ya alhamdulillah ikan kecil harganya di pasar agak sedikit turun. Ya turunnya lumayan jauh kawan. Ya jadi dengan turunnya harga ikan di pasaran, jadi alhamdulillah tapi sangat bersyukur sekali kita bisa dapat hasil totalnya atau penjualan kali ini semuanya 5.850.000. Ya. Itu total penjualan kali ini kawan, atau trip kali ini. Ya sangat bersyukur sekali. Ya walaupun harga ikan di pasaran turun gratis, tapi kita masih bisa mendapat hasil yang lumayan ya. Alhamdulillah. Dan seperti biasanya ya kita keluarkan ongkos dan kita bagi sisanya ya, karena kali ini modal kita agak sedikit lumayan naik, karena biasanya kan kita yang kemarin-kemarin itu kita tidak beli atau kita tidak ambil nilon karbonnya, karena di sini nilon karbonnya itu satu gulung itu yang nomor 70 kemarin 370 ya satu, jadi itu yang buat ongkos kita agak nambah ya. Jadi ini hari kita bayar di kedai totalnya menghampiri 600.000. wah lumayan ya, tapi ini tidak sering-sering kawan ya, ini hanya sekali waktu saja kalau nilon karbonnya habis ya, karena memang nilon full karbon itu di sini mahal ya, hampir 400-an satu gulung yang nomor 70 ya. Oke, mungkin saya langsung bagi saja karena baik tua Glenn atau si bujang ini ya, si bujang apa, bujang lapu. Dia juga mau beres-beres ya, ini belum mandi, kalau mandi ganteng dia. Atau ini baik tua, kita bersihkan dulu hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ongkos ya. Baginya jadi perongkosan kita itu 3 juta kali ini. Perongkosan 3 juta semuanya dengan bama, dengan utang di kedai sama bahan bakar itu semuanya 3 juta. Jadi bersihnya tinggal 285 ya. Kita bagi hampir 1 juta lah seorang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah itu buat Glenn ya. Ini buat beli rokok karena tidak turun besok. Itu satu dia kurang nih, ketinggalan satu tuh. Oke kawan ya, kita sudah bagai, sudah kita bersihkan dan sudah bagi hasilnya ya. Sebenarnya begini kawan ya, sebenarnya terus terang saja kawan, saya itu sebenarnya tidak suka memamerkan uang seperti ini kawan ya, tapi ini karena permintaan kawan-kawan juga, videonya full dengan bagi hasilnya, maka itu saya perlihatkan. Tapi ini ya saya mohon maaf, ini bukan pamer atau supaya kawan-kawan mungkin mau mengikuti cara bagi saya ya, saya mohon maaf ya. Nah, ini hanya pribadi saya saja, cara baginya seperti ini. Jadi jangan ya, kawan-kawan mungkin ada yang komen, mungkin yang tinggal di daerah sini ya, saya mohon maaf ya, itu masing-masing pribadian saja ya. Oke, tetap semangat dan positif ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat buat kalian semua dimanapun kalian berada, sehat selalu dan murah rezekinya ya. Oke, saya Laude Arsan, sampai ketemu di strike berikutnya. Pace Glenn. Pace Glenn sih, oh iya sabar. Pace Glenn sebenarnya di trip kali ini dia kurang semangat ya, saya lihat di trip kali ini kurang semangat, soalnya di trip kali ini 2 hari dia tidak tarik tuna ya. Pace Glennnya tarik, sempat dimakan tapi tidak dapat. Putus. Cinta. Jadi, ada yang ingat kamu? Dua hari
Pak Jenglen tidak semangat, tapi karena dia tidak tarik ikan kecewa. Tuna. Kecewa. Kecewa karena cinta, tapi kecewa karena tuna. Tapi ya orang bagaimana tetap semangat ya. Oh, okay. Tetap semangat. Orang komentar tadi semangat terus. Tuh. Oke. 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 Kalau siap. Lupa. Pegang. Oh my.